PRK ini bukan bagai satu pertempuran politik yang biasa-biasa sahaja. Bukannya setakat biru lawan putih, BN lawan warisan, ataupun si Datuk Mo lawan si Datuk Karim. Dan ia juga bukannya medan untuk membuktikan kesetiaan seseorang kepada mana-mana parti politik. PRK ini bagi saya adalah satu titik perubahan. Titik perubahan kepada landscape negeri Sabah ini, dan ia merupakan medan pertempuran di mana nasib dan masa depan kita orang Sabah ini akan ditentukan. Saya ingin merayu kepada pengundi-pengundi Kimanis, janganlah terlalu terpengaruh atau terikat kepada persoalan apa yang akan terjadi kalau parti pilihan kita menang atau kalah. BN menang kalah, BN masih tetap pembangkang dan warisan masih tetap kerajaan negeri Sabah. Tetapi sebaliknya, apa yang kita harus timbang dan fikir dengan mendalam sebelum kita mengundi, apakah akan berlaku kalaulah calon warisan menang, ataupun apakah yang akan berubah kalau calon warisan kalah. Kalaulah kita rasa berpuas hati dengan prestasi kerajaan hari ini, pangkalah warisan. Tiada orang pun akan menghalang kita apabila menang PRK Kimanis ini. Kerajaan warisan akan terasa sokongan sepadu rakyat dan tambah yakin lagi untuk meneruskan cara pentadbiran dan hala tuju semasa mereka. Tetapi, adakah kita rasa kerajaan negeri ini boleh meningkatkan lagi prestasinya dan meningkatkan lagi kecekapan mereka mentadbir? Jika kita fikir sebaliknya, maka bagilah undi kita kepada pembangkang untuk memberi satu isyarat kepada kerajaan semasa ini bahawa rakyat sudah mula rasa jengkel atau kerigitan bilang orang Brunei. Apabila kalah PRK Kimanis ini, kerajaan ini pasti akan tersedar dan akan mula menilai kekurangan mereka. Mereka pasti akan menjadi lebih mendengar, peka dan prihatin kepada keperluan dan keluhan rakyat. Sebagai seorang rakyat Sabah, sesungguhnya saya ingin juga diberi peluang meluahkan isi hati saya terhadap kerajaan ini. Sesungguhnya saya tidak bertuah semacam pengundi di Kimanis. Oleh itu, saya hanya boleh merayu kepada kita semua di Kimanis supaya turut ingat kepada kami semua di seluruh pelosok Sabah ini sebelum kita mengundi nanti. Ingatlah kami semua. Kami semua juga inginkan hidup yang senang, aman dan bertimbun rezeki. Jadi, pada 18 hari bulan Januari, janganlah sia-siakan undi kita. Gunakanlah peluang kemasan ini untuk sampaikan isyarat kita bagi pihak seluruh rakyat Sabah kepada kerajaan semasa kita. Jadi, undilah dengan betul